mau menikmati berantakan banget. SVB. Curah. Kita udah selesai. Astagfirullahaladzim. Jadi ini kamar aku tuh benar-benar lagi berantakan banget. Ini kemarin aku tuh baru aja nerima kayak paket-paket gitu. Ini ada perfume, terus aku juga dikasih mini bag gitu dari SK. Ini gemes banget, ini kayak super fluffy. Dan isinya tuh aku dikasih ada banyak banget kayak lip produknya mereka. Ini tuh kayaknya lipstick gitu deh. So cute. Jadi sekarang itu udah jam 9:50 dan ini tadi aku habis ngebalesin beberapa kayak chats dan juga emails gitu. Pokoknya kayak kerjaan aku gitu. Sama tadi aku juga sempat nambahin beberapa tes ke dalam to-do list aku ini. Sama tadi aku juga udah ngechecklist hal yang udah aku lakuin. So, ya, yeah, ini adalah to-do list aku buat hari ini. Bisa dibilang ini lumayan banyak activity aku hari ini. Jadi aku sekarang mau langsung aja buru-buru mandi karena kan sekarang juga udah mau siang. So, let's go. Sekarang aku mau mandi. Hey guys, so it's Phoebe. Welcome back to my channel. Jadi hari ini sebenarnya tuh aku iseng aja kayak pengen nge-vlog random gitu karena hari ini aku lumayan ada beberapa aktivitas yang pengen aku lakuin. So, I'm gonna bring you guys along into a productive day in my life. Jadi hari ini tuh hari Kamis tanggal 28 Maret dan sekarang udah mau jam 12 siang. I just finished my shower dan sekarang aku mau langsung siap-siap aja buat pergi. Jadi buat aktivitas aku hari ini, aku tuh perlu dua kali visit tempat. Yang pertama tuh aku perlu visit store di Puri Indah Mall. Dan yang kedua itu adalah visit event which is Indonesia Fashion Week. Finally another Fashion Week and it is my third time being invited ke acara Fashion Week gitu. And I'm so excited. Karena kayak aku selalu suka aja gitu sama hal-hal yang berbau fashion. Dan buat acara yang IFW itu tuh masih ntar malam, masih kayak jam 7, jam 8 malaman gitu. Cuma berhubung aku perlu visit store dulu pas siangnya, itu kayak di sekitar jam 2-an gitu. Jadinya aku harus siap-siap dari sekarang karena aku juga masih belum packing barang bawaan aku. Tapi sebenarnya buat kayak outfit-outfitnya gitu udah aku siapin sih dari semalam. Paling cuma sisa aku perlu ngepack kayak makeup aku, terus catokan karena kan aku nanti acaranya bakal sampai malam gitu ya. Jadi pasti aku perlu untuk nge-touch up makeup aku supaya tetap kelihatan bagus. Terus sebenarnya juga masih bingung mau ngituin rambut akunya kayak gimana. Kayak aku pengen nge-curly rambut aku tapi aku juga pengen rambut aku lurus, jadi kayak aku masih agak labil soal itu. So, here's for the makeup result. Ini sebenarnya belum semuanya sih. Aku tuh masih rada bingung mau pakai eyeshadow atau enggak. Tapi itu nanti bakal aku pikirin ntar aja. For now, makeup aku kayak gini dulu. Ini sebenarnya kayak simple banget dan kayak pucat banget. Cuma nanti aku bakal nge-touch up lagi juga di mobil pas nanti udah mau nyampe biar kayak makeupnya tuh gak gampang luntur gitu. So, aku mau ngeituin rambut aku. Aku jadinya mau nge-curly rambut aku aja. Saya kayak udah lama juga aku gak nge-curly rambut aku. Oh ya, ini by the way buat catokan curly aku, ini tuh dari Newmi. Dan biasanya aku tuh selalu manasin ke yang 3 ini biar dia tuh cepet panas. Jangan lupa pakai hair oil. Ini aku pakai dari Kerastase yang botol kuning ini. Tadaaa,
Okay, so here's my hair. Ini kelihatannya agak sedikit aneh di aku. Mungkin karena ini catokannya tuh juga masih kayak mateng gitu ya guys. Jadi tuh hasilnya freewheel kayak gini. Tapi nanti dia juga bakal jadi lebih jatuh dan lebih natural. So ini tinggal ditunggu aja nanti sampai dia jadi natural sendiri. Waktunya untuk packing. Nah ini buat baju-bajunya yang tadi aku bilang udah aku siapin dari semalam. Ini tuh buat outfit yang bakal Biri pakai. Terus ini buat outfit aku visit Fashion Week. Ini lucu banget. Ada rok, terus ada ini, aduh aku lupa, oh turtleneck sama blazers. Dan ini itu buat outfit aku visit store, karena buat yang visit store itu temanya kayak pink-pink gitu. Jadi aku bakal pakai baju ini dulu. Aku juga perlu untuk ngepack semua makeup aku, karena seperti yang tadi aku bilang acara kan bakal sampai malam. So I need to make sure my makeup still looks good. Let's go. Ini sangat amat licin banget. Bye-bye. Let's check. Mana baju gantinya, ganti baju? Jadi ini udah ada di belakang. Jadi ini outfit pertama aku. Aku pakai baju pink. Dan kalau Biri udah langsung pakai baju YFW-nya. Kita sekarang lagi on the way. Dan ini macet banget. Si tawa-tawa. Kita otw dulu. Many unbearable hours later. Okay, so half of the clip pas aku sampai di mallnya itu hilang, which I'm so pissed about. So there's a clip after aku selesai ngetik konten. Tolong, gas kan kita mau makan. Ya jadi inilah guys, kalau misalnya mereka ketemuan kayak begini, aku ditinggal. Ditinggal guys. Ah, jadi nyamuk. Nah, kalian bisa lihat kelakuan PDA Vivi dan Reza. Astagfirullahaladzim. Okay, bye-bye. Kita nunggu aku jadi nyamuknya hari ini. Eh, apaan nih? Dia mendengar perkataan aku, guys. Okay, bye. Sekarang kita mau turun dulu. Okay, bye, aku malu. Lagi pilih buat si makanannya. Tadi aku udah pesen yang salmon aglio olio. Aduh ampun kak. Curang. Ya curang. Nyebelin. Jadi guys, kita udah pesen makanannya dan sekarang kita mau tunggu aja makanannya. Makanan kita udah sampai. Sekarang kita mau langsung aja makan ini. Udah habis guys. Hey guys, jadi kita udah selesai makan. Tapi sekarang Vivi lagi kerja. Aku gak tahu dia lagi ngapain. Kayaknya lagi mau ngupload sesuatu. Dan jadinya kita duduk di sini dulu deh. Aku mau
mau ngupload video TikTok, guys. Udah jam 18.02. Acaranya jam berapa sih? Jam 7 ya? Iya, acaranya tuh jam 7 malam. Jadi ini Rafa lagi lihat-lihat. Hah, itu macet ya? Setengah jam ke sana, Bang. Demi apa? Langsung OTW aja. Mau? Mau. Oh, udah. Tapi kalau misalnya muter dulu, bisa 10 menitan loh. Enggak ah. Kita mau langsung aja OTW ke IFW. Ini buat outfit aku yang kedua. Kayak begini. Buat sekarang aku sambil menunggu di mobil, aku mau nge-touch up lagi makeup aku, karena makeup aku sudah rada luntur. Aku gak tahu di luar tuh kayak udah gelap atau enggak, tapi kayak udah gelap. Saya udah jam udah jam 6.26, berarti udah gelap. Hai guys, aku mau touch up dulu. The way ke hallnya. Let's go, guys. His Excellency Mr. Benedetto Lateri, Ambassador of Italy. Guys, kita tadi habis foto-foto dan sekarang kita tinggal nunggu aja Resa, karena tadi aku udah telepon juga dan dia lagi otw ke lobbynya. Baru ini outfit kita tuh lucu banget hari ini tuh, ala-ala Serena and Blair. Eh, kita bikin TikTok anjir, bikin. Udah guys, kita udah selesai bikin TikToknya. Yeay. Sekarang kita udah jemput. Hello. Maaf aku lama, aku bikin TikTok dulu. Hai guys, jadi akhirnya kita pulang juga. Sekarang tuh udah jam berapa dah? Setengah 10. Oh my god, udah malam banget. Ngantuk. Guys, tadi kita bikin video TikTok. Tuh ada lumayan banyak. Dan aku bingung mau nge-post yang mana. Hey you guys, so it is finally the time for me to chill, to relax. I feel like badan aku tuh kayak capek, tapi otak aku nggak terlalu capek. Aku tuh tadi sempat ketiduran di mobil, but then I took a shower, dan sekarang aku rasanya kayak seger banget. But yeah, anyway, ini aku tadi tuh abis keramas, makanya kenapa kalau misalkan ngeliat rambut aku kayak agak sedikit basah gitu. Ini sebenarnya udah rada keringan sih. Dan setelah melewati hari yang bisa dibilang cukup panjang dan juga melelahkan, aku sekarang mau nyantai-nyantai aja sebenarnya, kayak pengen
time gitu, aku mau makan my comfort food. Ini adalah my lovely samyang. Nah, aku tuh lebih suka samyang yang cheese, cuma berhubung lagi gak ada, jadinya aku makan yang samyang pink aja. And ya, sebenernya aku malam ini gak ada yang perlu dilakuin lagi, jadi paling aku cuma mau nyantai-nyantai doang. Aku mau menikmati malam aku ini dengan tenang, makan my good comfort food sambil nonton Netflix. Aku tuh masih bingung mau nonton apa juga sih di Netflix. Soalnya tuh dari kemarin aku kayak cuma nge-rewatchin film-film yang udah pernah aku tonton di Netflix. So help me in the comments down below kalau misalnya kalian ada rekomendasi film yang seru buat ditonton, cause I'm running out right now. That's cool, Chloe. I would my comfort zone. To see you. I hate. Yes. Hours. I understand. I was interrupting her flow.